Hai, kembali lagi bersama saya di channel Dennis nih. Kali ini kita akan melanjutkan story dari Genshin Impact. Oke, sekarang kita bicara dengan Diluc. Ini adalah story Genshin Impact Archon Anemo yang ke-6 ya. Pengembara, kamu sudah siap? Ayo pergi. Sekarang kita memainkan Diluc sepertinya. Oke, kita mengejar bayangan. Masuki tempat persembunyian. Tadi Jin bilang yang diincar Fadui adalah kekuatan Fadlin untuk diberikan ke Ajeng Krayo. Yang kukhawatirkan cintakan mereka tidak berhenti di sana. Mungkin tujuan mereka yang sebenarnya adalah menggunakan angin untuk memancing berbatas keluar. Oke. Sama seperti bagaimana Lisa bisa melacak kembali sumber kekuatan badai ke kuil-kuil. Arkon Anemo. フージンがモンドを離れて1000年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあるのだ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 。なぜ奴らの目
介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろう。Okay, kita akan menuju ke tempat persembunyian kota ini. Tunggu sebentar. Okay, sekarang kita masuk ke daerah tempat persembunyian Fatui di Windwell Highline. Desa itu, desa itu. Kita masuk ke dalam. Tunggu sebentar. Okay, sepertinya adalah ini ada termasuk questnya si Diluc ya. Okay, kita tolong. Udahlah. Kita sambil heal dulu. Lupa aku kalau bisa langsung gas aja. Kau apa deh, heal dulu aja. Sedikit nge-lag. Ada peti. Oke. Nge-lagnya. Tolong. Tunggu. Oke. Ini termasuk punya si Diluc ya berarti ya. Oke, kita Usagi Hakusaku. Genki daste yo. Kita buka. Lumayan. Dapat adventure. Anemo skill sama lain-lain, mengejar bayangan. Oke, apakah ini bisa lawan? Jangan menggarang aku. Kalian manusia. この辺の見張りが全員通されたもんだから、アビス教団の怪物が攻めてきたらかと思ったぜ。Kami datang untuk mengambil holy liar。お前らなぜ天空のライアンがここにあると？秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要。Kalau kalian ingin mencari kuncinya, kalian harus terus jalan ke depan, jangan mencari itu。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。Okay. ドイツが鍵を持ってるかもしれない。とにかく部屋の中の奴らに聞いて。Oke. Okay. Ini sepertinya ketakutan sampai hampir pipis di celana. Lebih baik kalian menyemaskan nasib kalian sendiri. Mondo-nya. Saat aku dari The Eleven sudah berada di Monster The Eleven. Senior-sama ni mitsukatte meitsukerareteもo. Pasti menemukan. Kankei nee kara na. Mengantuk dan menyiksa kalian. Kalau sampai saat itu tiba, awas kalau kalian sampai membuatku terlibat. Oke, The Eleven siapa ya? Tadi bilang Signora, nama yang aneh. ファデュイにいる11人の執行官、その8人目が、シニョーラだ。おお、あ、これで11人。ファデュイが執行官カッポシ。ファクタバファクタバ。セビロンポンポンちゃんが絡む場合は、この11人の執行官。ファクタバ、あ、で11。オッケー。彼女に悟られる前に、プロプラクシー、チパチャプルム、モキンブレカ、アパダティ。プリンスブレカ、ダタンガマ。Signora. Oke, kita pakai si Diluc. Ah, Diluc-nya masih level 18. Unyu sekali Diluc-nya, ya ampun. Oke, kita coba yang paling dekat dulu deh, yang di sini. Halo. Kamu? Kamu siapa? Kenapa bisa masuk ke sini?
Kami adalah perwakilan dari Snesno Monstration Association. Aku belum pernah mendengar asosiasi ini seperti sebelumnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami datang untuk meminjam holy layer. Mencurigakan sekali. Apa kamu tidak bisa menggunakan alasan yang lebih bagus untuk menyebabkan? Dan bagaimana kalian meminjamnya? Imbas ribu murah, bagaimana? Aku tidak akan menolak masuk baik kalian. Aku lepaskan kalian. Tapi sayang sekali, aku tidak menggunakan kuncinya. Kalian lebih baik mencari penjaga lain. Oke. Penjaga selaka. Dibilang kunci tidak di sini. Bagaimana kalau kita cek ke ruangan lain? Oke, kita cek ke ruangan lain. Ini kah? Pintu kehidupan dibuka. Kita lihat di sini ada lawan apa? Waduh, lawannya kok ini? Ini lawan menyengkelkan, aduh. Tunggu deh, yuk. Kyuin test kaishi. Yuk. Mou nige michi wa nai yo. Usagi hakushak. Shitsugeki. Ya dong. Genki daste yo. Yuk. Pakai barbara deh, pegang katalis. Oke, ruangan kedua kita lihat. Hanya kentang. Kita sudah mencari kemana-mana, tetapi kunci tetap tidak ketemu. Ayo kita pindah ke ruangan lain saja. Oke, kita coba ke ruangan bawah deh sekarang. Pintu kehidupan diaktifkan. Oke, buka. Hanya cabbage. Kubis. Hanya radish, lobak, apel dan apa ini? Apel dan tomat. Waduh, tunggu dulu. Oke. Ya. Oke. Kita sudah mencari kemana-mana, tetapi kuncinya tidak ketemu. Ayo pindah ruangan saya. Oke, ruangan terakhir berarti ini. Ini satu ruangan lagi kan? Yang belum kita cek, seharusnya kunci itu ada di sana. Oke. Satu kunci ada di atas kemungkinan. Oke, sebelah sini kita lihat. Pintu kehidupan diaktifkan. Penjaga pemalu. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Tidak. Menyerahlah, tidak akan ada yang datang membantumu. Apa kamu sudah mengalahkan semua penjaga lainnya? Tidak, mereka sudah kembali ke SNES-nya. SNES Naya, karena ada urusan. Apa? Aku tidak takut. Seorang agen akan datang membantuku. Oke. Dia sudah mengumpulkan di Castell. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku juga salah satu anggota SNES-nya yang terhormat. Aku tidak boleh tahu begitu saja. Wah, kita lawan. Oke, nggak apa-apa. Jadi pilihan dapat mempengaruhi ya. Pilihan dapat mempengaruhi. Oke. Kita lawan aja yuk. Kita pakai razor. Salah dong. Ayo. Kita bakar perisainya dulu. Nah, sekarang ganti Razor. Sekarang pakai diluk. Bakar. Aduh, gagal. Si diluk juga pakai topeng. Keren sekali. Aduh. Oke, kita pakai diluk lagi. Nice. Kunci tersembunyi udah didapatkan. Tadi salah pilih sih. Gak apa-apa deh. Yuk.
tidak buka kuncinya. Masuk ke area di mana artefaknya tersimpan. Baiklah. Ini kah? Oh, lift. Oke, ternyata ini bukan akhirnya. Ini kah akhirnya? Jadi akhirnya. Tikus, kalian muncul dari mana? Waduh. Waduh. この私が代わりに片付けてやろう。あよ。あとど。あとど。マナカモ。ハロー。ええ。オッケー。あとどどど。裁きを受けよ。ああ、ガガ。Ya. Oke, yuk kita ganti barbar yuk. Kita bakar dia. Tunggu. Ganti razor. Pakai electro charge yuk. Ayo, kamu mau apa yuk? Yo. Kita ganti si Diluc. Oke, dapatkan dari layar Terhina. Bisa mendapatkannya? Pekerja, bicara dengan Paimon. Akhirnya mendapatkan dari layar. Ngomong-ngomong, bilang kemana orang itu? Senyora akan menginginkan penyair dari kematianmu akan sangat mengerikan. Orang-orang monster tidak akan pernah bisa tidur dengan tidak pernah bisa tidur lagi dengan mimpi buruk yang diberikan kepada mereka. Tong kosong nyaring bunyinya. Dasar pengecut. Oke, quest selesai. Kita dapat holy layar dari Himer. Bawa holy layar dari Himer kembali ke tavern. Oke. Baiklah, kita akan ke tavern. Tunggu sebentar. Baiklah, sebelum kita masuk kembali ke tavern untuk membawa holy layarnya, sebaiknya kita akhiri dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di next video. Bye-bye. Wow. Razor.